isu perceraian Syahrini akhirnya terjawab, Sultan memiliki beberapa hal yang belum lagi. Rumah tangga selebriti Syahrini dan Rina berat dan diterpa isu tak sedap. Berkembang isu perceraian di antara keduanya, di samping itu netizen menilai isu Rina berat sudah tak tahan menjadi malu karena masa lalu Syahrini. Ditambah lagi itu dari Rina berat itu dinilai ingin segera mempunyai cucu. Meski usia pernikahan yang sudah berjalan 4 tahun, Syahrini dan suaminya belum terlihat menemukan. Hal itu diketahui dari sosok yang mengaku sebagai asisten rumah tangga dari isu Rina berat yang bocorkan rahasia rumah tangga Syahrini dan suami tercintanya. ART itu sebagai pemicu mencocok isu yang menunjukkan bahwa ibu dan Reina itu sudah tak sanggup lagi menanggung malu saat mengetahui masa lalu mantunya. Puncak kemarahan ibu Reina barat itu saat mengungkapkan kata-kata sudah tidak cocok lagi dengan Syahrini. Dikutip hubs.id pada unggahan akun Instagram @chongliwilnaperday, sosok yang mengaku sebagai asisten rumah tangga itu menyebut bahwa ibu Reina barat sudah tak tahan lagi menanggung aib menantunya. Melihat mukanya bu mertua, antara kasihan apanya kayak nanggung malu gitu, tulis keterangan dari asisten rumah tangga tersebut. Cuma tadi pagi itu staffnya komen, mbak udah tahu ibu mau cari mantu baru, sambung ayat tersebut. Proses perceraian Syahrini dan Rina itu sudah berjalan sangat alot. Tentara Syahrini menikah sebelah harta gunung ini, mulai dari rumah hingga nafkah fantastis. Namun belum dipastikan kebenarannya soal pengakuan sosok yang mengaku sebagai ART ibu Rina Barat tersebut. Dipersunting dengan mahar 40 miliar, Syahrini telah nasib jadi pesuruh kena damprat orang tua Rina Barat negara ini. Sejak awal pernikahan Syahrini memang dipenuhi dengan beragam kontroversi. Pasalnya pernikahan incest apan akrabnya terkesan digelar mendadak di Jepang hingga dianggap perebut Rina Barat dari sahabatnya sendiri, Luna Maya. Rupanya mahar yang diberikan pria keturunan Jepang saat meminang Syahrini memang terbilang fantastis, yakni senilai 40 miliar rupiah. Namun beredar rumor yang menyebut jika penyanyi berdarah Sunda itu mendapatkan perilaku tak terduga dari mertuanya hingga kena amuk. Berbicara masalah mahar, bagi Syahrini mahar pernikahan itu diibaratkan dari harga diri wanita sebagai bentuk suami menghargai wanita. Mahar itu kan harga diri wanita, ujar Syahrini. Jadi ketika suami memberikan sesuatu yang berharga pada istrinya, artinya dia menghargai marwah kita sebagai perempuan. Namun sayangnya meski mendapat mahar fantastis, Syahrini harus menelan nasib pilu. Jadi pesuruh orang tua Rina. Lantun Jangan Memilih Aku itu sempat merekam kondisi kamar mandi yang digunakan orang tua Rina. Sambil menunggu air penuh gosok gigi, tulisnya dalam keterangan video tersebut. Terlihat pula barang-barang mewah milik sang mertua juga Syahrini terpampang. Namun ada momen yang cukup menyita perhatian saat Syahrini membasahi sikat giginya, namun tak membuka tutupnya. Hingga akhirnya terdengar amukan orang tua Rina Barat, ibu mertuanya itu nampak terlihat geram dengan tingkah menantunya. "Itu bukan Bu Masaku marah, katanya kamu melanggar privasi saya," tulisnya melalui DM Instagram pada akun Sewe. Padahal Syahrini disebut hanya diminta menyiapkan air dan membersihkan kamar mandi sang mertua. Katanya ngaku mandi di kamar mandi Bu Masaku ibu Rina Barat, padahal cuma disuruh nyiapin air sama ngepel kamar mandi. Rina Barat disebut bisa gila jika pisah dari Syahrini, cek orang dalam bocor ke media ada mangkanya. Kabar kepisahan Syahrini dengan Rina Barat masih santer terdengar hingga menyita perhatian publik. Kendati dikabarkan bahwa Syahrini dan Rina Barat akan segera bercerai, namun keduanya belum memberikan klarifikasi soal berita tersebut. Syahrini dan Rina Barat justru terlihat semakin lengket seperti yang terlihat dari beberapa unggahan Incas di Instagram pribadinya.
Sayang kabar bahwa Sherly menggunakan ilmu hitam atau mistis untuk menaklukkan sang suami, yakni Reino Barat pun kembali berkembus. Salah satunya diungkap oleh akun gosip @jongliwillnetverdie, yang menunjukkan sebuah percakapan diduga orang dalam yang bekerja di kediaman keluarga Reino Barat. Tidak disebutkan siapa narasumber yang membenarkan informasi tentang kondisi terkini rumah tangga Syahrini tersebut. Namun kuat dugaan akun anonim itu adalah orang dalam keluarga RB. Sementara itu akun anonim tersebut mengungkap hal mengejutkan real pelakuan Syahrini kepada sang suami. Syahrini diduga menggunakan ilmu hitam dan barang-barang mistis untuk memikat Reino Barat dan keluarga besarnya. Akun anonim tersebut bahkan mengungkap bahwa apabila Reino Barat melukai Syahrini, maka Incest akan segan untuk membuat RB jadi gila. Mengajukan cerai atau perpisahan juga bisa jadi hal yang akan melukai Syahrini. Lebih lanjut, Incest diketahui juga kerap membawa kertas kecil bertuliskan mantra. Katanya Min, kalau RB bisa nyakitin Rini, RB bakal dibikin gila sama Rini. Tulis informan yang dikutip hoax.id. Rini katanya kalau mau ketemu keluarga, lalu buka kertas kecil ada mantranya itu, imbu akun anonim. Tayal itu akun anonim tersebut juga menyebutkan bahwa kertas kecil yang diduga selalu beliau Syahrini bawa itu selalu dibaca sebelum dia bertemu dengan keluarga RB. Selain itu, Syahrini diduga juga membawa benda yang menurut orang Jawa bentuknya seperti gaman yang mengandung kekuatan mistis atau gaib. Syahrini di dompet entah di mana kertas kecil selalu dia bawa. Katanya itu dibaca sebelum ketemu korbannya seperti gaman kalau orang Jawa sih, jelas informan tersebut.